Halo, apa kabar manusia lo? Baik, alhamdulillah. Bisa ceritakan kesibukannya sekarang? Kesibukan aku sekarang, kebetulan banget hari ini aku lagi syuting video klip single terbaru aku yang berjudul Tak Tergantikan dan udah rilis juga tanggal 20 Februari kemarin 2020. Gitu. Jadi sekarang tinggal menyelesaikan tugas aku bikin video klip, abis itu orang-orang bisa lihat aku di YouTube, dimanapun, pokoknya di media sosial. Tak Tergantikan ini menceritakan tentang betapa cintanya Manda terhadap seorang pria. Betul, jadi di sini tuh Manda baru menemukan seseorang yang Manda banget. Setelah sekian lama Manda cari kriteria, aduh aku tuh pengen cowok yang gini, tapi gak menemukan. Dan di saat Manda menemukannya, Manda ingin dia jadi milik Manda. Dan akhirnya kita saling memiliki, cuman si cowok ini tuh masih ragu sama Manda. Dan dia masih takut-takut, karena dia mungkin ya masih ragu lah, takut sakit hati, takutnya Manda gak beneran atau gimana. Nah, di lirik lagu ini Manda mencoba meyakinkan, kamu gak usah ragu deh, aku tuh cuman milik kamu. Itu dalam lagu dituangkan perasaan sesungguhnya Manda. Sedangkan Manda dalam kehidupan nyata seperti apa sih? Itulah kenyataannya. Jadi itu real life yang Manda jadiin lagu gitu. Dan memang lagu ini message-nya gak cuma buat semua orang, terutama misalnya, gak misalnya, terutama untuk dia, biar oh yaudah deh gue yakin gitu sama lo. Ini salah satu Manda bikin lagu untuk menyampaikan perasaan Manda ke cowok itu juga. Tapi Manda selo sendiri, kriteria seperti apa sih yang dicari? Kriterianya yang pasti harus yang pintar, kedua bertanggung jawab, ketiga paling penting setia. Zaman sekarang tuh cowok yang setia tuh nggak ada. Ketampanan mungkin? Ketampanan, aduh, kadang banyak orang yang tampan tapi menyalahgunakan ketampanannya ntar buat genit-genit ke cewek lain lah gitu kan. Tapi nggak semuanya begitu kan. Pasti di balik itu mereka semua punya hati yang baik. Cuman mungkin kan udah nggak begitu nyari yang tampan atau harus yang cowok apa-apa. Pokoknya yang sederhana aja, yang biasa aja, yang bikin Manda nyaman, terus yang bisa komunikasi sama Manda, saling sharing gitu. Terus ya setia sih paling utama, karena cari cowok setia itu susah banget buat Manda. Manda sendiri pernah nggak sih diselingkuhin? Diselingkuhin? Oh nggak pernah, cuman mungkin nyaris kesana mungkin ada, tapi itu pun posisinya belum pacaran sih untungnya. Jadi Manda langsung enggak, malas pacaran. Sebenarnya Manda kebanyakan enggak pacaran sih. Oh. Jadi pas deket-deket udah ketahuan. Mulai PDKT gitu, sebelum ditembak belum pacaran, ketahuan udah enggak cocok, jadi udah Manda tinggalin. Sempat malas pacaran juga. Gitu. Tapi mulai sekarang menunjukkan kedewasaan, buka hati kan? Betul, membuka hati Manda, terus nemu orang yang cocok. Tadinya Manda gak akan buka hati Manda juga, tapi karena udah nemuin orang yang cocok, jadi gak ada salahnya buat dijalani. Semoga berjodoh dengan pilihan. Amin, doain aja, semoga lancar. Oke, terakhir. Okay. Ada gak sih aktor atau artis Indonesia atau lokal favorit Manda yang sangat diidamkan menjadi pasangan? Siapa? Aku gak suka artis. Ya, tokoh yang diidamkan mungkin? Tokoh yang diidamkan, siapa ya? Yang pantas banget jadi suami. Belum ada. Belum kebayang, gak ada.